A member of Basuki Cahaya Purnama's legal team member, Humphrey Jemat, says the team has denied attempting to wiretap Indonesian Ulama Council Chairman Ma'ruf Amin and former President Susilo Bambang Yudhoyono. 10.30 begitu kan? Kenapa 10.16? Pasti ada dasarnya, ya. Oleh karena itulah kita tanyakan kepada Pak Ma'ruf Amin, ya. Nah, terus terang, pada waktu ditanyakan yang kunjungan tanggal 7 pun juga Pak Ma'ruf Amin menyatakan awalnya ragu-ragu tidak ada. Tapi setelah dilihatkan juga foto dan beritanya, dia bilang ada. Nah, kemudian waktu ditanyakan tanggal 7 Oktober, beliau bilang bukan tanggal 7 Oktober, tapi sebelum Pak Ahok berpidato. Nah, setelah kita maju ke depan menunjukkan itu bahwa tanggal 7 Oktober, dia bilang lupa. Nah, jadi dalam kaitan dengan ini bisa saja kan orang tua lupa. Ya, makanya kita mengingatkan dengan sangat spesifik sekali karena pasti ada dasarnya. Pasti ada dasarnya. Pasti ada pendukungnya. Pasti ada buktinya. Gak mungkin ya penasihat hukum ini ngomong asal-asalan ya, asal juga misalnya katakanlah untuk menarik perhatian, pasti ada dasarnya. Bapak, bukti atau dasarnya itu apa? Begini. Penasihat hukum memiliki narsum lain, orang PBNU sendiri ataupun dari narsum lainnya, Pak? Begini, ini udah selalu ini ya, Pak. Begini, kan dari awal saya selalu ditanyakan hal seperti ini ya. Selalu saya bilang bahwa kita akan lakukan semuanya di depan persidangan, di majelis hakim. Karena sekarang sebenarnya bola itu yang berkepentingan adalah penasihat hukum, tentunya mewakili terdakwa, dan majelis hakim yang akan menilai begitu ya. Nah, kita nggak bisa umbar-umbar semuanya itu di luar ya. Kalau mau kita kemukakan itu di persidangan baru nanti mempunyai nilai pembuktian ya. Walaupun kita mengetahui Bapak dengan penuh keyakinan apa yang menjadi dasar kita untuk menyebutkan adanya komunikasi tersebut, tetapi memang sekali lagi kita hanya mengemukakannya di dalam persidangan.